salam sejahtera buat sahabatku semuanya. Hari ini aku akan membuat ayam panggang teflon. Di sini saya punya satu ekor ayam. Ini sekitar 1,5 kilo. Terus saya punya satu butir jeruk lemon. Ini ayamnya saya mau belah dua, tapi tidak sampai pupus. Saya mau panggang utuh soalnya. Ini tadi sudah saya cuci, tapi bulunya masih ada yang kecil-kecil itu. Ini saya belah, tapi tidak sampai putus ya. Saya belah tengah. Bisa juga dipotong kecil-kecil ya, sesuaikan selera saja. Tapi ini saya, begini saya, cara manggangnya nanti. Saya buang lemaknya. Dan juga pantatnya. Seperti ini ya. Ini kita cuci bersih. Kita cuci sampai benar-benar bersih ya. Tidak ada bulu-bulunya. Setelah ayamnya kita cuci bersih, ini kita lumurin dengan jeruk nipis dan juga garam. Sedikit saja ya pakai garam ya. Ini untuk menghilangkan amis sewaktu dipanggang nanti. Kemudian kita kumpulkan di sini air jeruk nipisnya. Jeruk lemon atau jeruk nipis bisa ya. Pokoknya ratain. Sampai sekujur badan ayam. Seperti ini ya. Ratakan semuanya. Kita sisihkan dahulu ya. Biarkan selama kurang lebih 15 menit. Bumbu yang dihaluskan. Nanti saya pakai 5 butir bawang merah, tapi ukurannya besar. Kalau ukurannya kecil 10 butir bawang merahnya ya. Terus saya pakai 4 siung bawang putih, 1 ruas lengkuas, 1 ruas jahe ya. 1 ruas lengkuas, 1 ruas jahe, 2 batang sereh, 5 lembar daun jeruk. Saya pakai 2 lembar daun salam. Gula jawa sekitar 7 cm ya. Bisa diganti gula putih. Ini saya haluskan dulu bumbunya. Bisa menggunakan ulekan halusinnya atau penghalus bumbu. Saya pakai setengah sendok teh garam. Saya pakai sekitar 2 sendok makan kecap manis. Boleh pakai merek apa saja ini kecap manisnya. Kita haluskan di sini sekalian. Nanti kita cicipin, kalau kurang bisa ditambahkan. Saya tambahkan sekitar 2 sendok makan air asam jawa. Ini asam jawa yang saya rendam dengan air panas. Kemudian saya pecek-pecek seperti ini ya. Ini saya buang di sini airnya. Kita pasang mesinnya. Ini saya pakai Mitsubishi ya. Kita
Ini kalau suka boleh ditambahkan kaldu bubuk atau penyedap ya. Sudah seperti ini ya. Kita sisihkan dahulu, kita cuci lagi ayamnya. Kita cuci lagi ayam yang sudah dilumurin dengan sedikit minyak tadi. Kita keprek lengkuasnya ya. Lengkuasnya udah agak kering, udah saya keprek, saya sisihkan dahulu. Kemudian kita panaskan minyak. Ini saya pakai teflon. Ini, gunakan api sedang saja ya. Saya masukkan sekitar 2 sendok makan minyak. Ini nanti saya buat manggang sekalian di sininya. Ini minyaknya kita ratakan ya. Biarkan sampai panas dahulu. Setelah minyak panas, kita masukkan bumbunya. Tumis bumbunya sampai matang ya, tercium bau enak. Ini saya tambahkan lengkuasnya, dan jeruk, dan juga daun salam. Kalau kurang, kecap manisnya bisa ditambahkan ya. Ini saya tambahkan setengah sendok teh Royco, rasa ayam. Kita aduk lagi ya. Ini kita cek rasa dulu. Kalau dirasa sudah cukup enak, nggak kurang gula, nggak kurang garam atau lainnya, ini kita bisa masukkan ayamnya. Kita masukkan ayamnya. Ini saya utuhkan seperti ini. Bumbu-bumbunya ini kita bisa taruh ke atasnya sini ya. Kita ratakan ke atas ayam-ayamnya. Ini kalau pakai ayam kampung, tambahkan sekitar 100-200 ml air ya untuk mengempukkan, diumpuk sebentar. Tapi kalau pakai ayam biasa seperti ini, tidak perlu ya. Kita gunakan api kecil saja, kita umpuk sampai bumbunya menyerap atau matang. Ini nanti keluar minyak sendiri ya. Ini mudah banget matang ayamnya. Saya tutup. Gunakan api kecil. Sekarang kita balik juga ya. Ini bolak-balik supaya matangnya itu bisa rata. Seperti ini. Ini kita bolak-balik terus ya supaya matangnya rata. Makan sampai benar-benar matang dan meresap kental ya. Kita balik lagi. Seperti ini, bolak-balik terus ya. Biar bumbunya itu menyerap, matangnya juga rata.
setelah kering dan matang, ini kita siap untuk disajikan. Siap diangkat ya. Kita matikan api, kemudian kita sajikan. Ini sudah matang. Ini bisa pakai sambal tomat mentah atau cabe yang diirisin sama kecap, atau bisa pakai apa aja lah, terserah selera. Selama bikin, ini sudah matang, kita sisihkan dahulu ya. Saya akan bikin cabenya. Di sini saya pakai satu buah cabe yang saya iris kecil-kecil seperti ini. Kemudian saya taruh wadah ya. Ini buat cocolan. Bisa juga menggunakan sambal terasi. Kemudian saya buat satu butir bawang merah. Ini saya iris tipis-tipis. Saya iris seperti ini. Kita jadikan satu dengan cabenya tadi. Kalau suka pedas, cabenya bisa ditambah ya. Atau bikinnya banyak, cabenya bisa ditambah. Atau tambahkan irisan timun kalau suka. Ini begini saja. Kemudian saya akan kasih kecap manis di atasnya sini, secukupnya ya, kita ratakan. Ini saya pecek-pecek biar cabenya itu berasa pedes keluar ya, dan bawang merahnya itu, aroma bawang merahnya keluar. Saya pecek-pecek begini, sudah selesai. Seperti ini, kita taruh di atas ayamnya. Seperti ini hasilnya. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.